Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis! Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Betul tidak? Selamat menonton! Halo guys, kembali lagi bersama aku, Zayan Saka. Gimana kabar kalian? Pasti sehat semua kan? Jadi, aku barusan bikin puisi bersama ortuku ya. Ya enggak sendirian lah. Jadi tuh puisi aku itu tentang kita jangan mudah menilai seseorang. Karena kita enggak tahu orang itu melakukan sesuatu untuk dilihat, dan ada orang juga berbuat sesuatu enggak mau dilihat oleh orang. Jadi manusia ya, kalian semua termasuk aku, sadar gak kita sih? Kita melakukan sesuatu itu untuk dilihat orang atau dilihat oleh Tuhan kita, sang pencipta. Nah, langsung aja lihat puisiku ya. Judul puisi aku itu namanya Kita Berbuat Untuk Siapa. Langsung lihat aja ya. Maaf ya kalau jelek. Yang terlihat apakah benar-benar selalu seperti yang terlihat? Yang tidak terlihat apakah benar-benar selalu tidak terlihat? Kita berbuat untuk siapa? Kita berbuat untuk siapa? Mari kita tanya pada diri. By Zayan dan Ortu. Terima kasih. Oke semuanya, maaf ya kalau jelek. Puisinya emang singkat, tapi menurut aku itu maknanya apa ya? Dalam banget menurut aku ya. Gimana pendapat kalian? Tinggal komen ya. Untuk semuanya, terima kasih atas supportnya ya. Jangan lupa untuk share YouTube aku, bagiin ke teman-teman, suruh subscribe, go to 1 juta, thank you all. Tonton semua video aku ya, di like, dinyalakan loncengnya. Oke. Dadah, terima kasih semuanya. Maaf ya kalau aku tadi bilang komen di bawah. Soalnya komen video aku tuh ditutup oleh YouTube. Mungkin karena aku masih kecil ya. Maaf ya. YouTube, please lah buka. Ya, aku udah dewasa kok. Yaudah, thank you all, bye bye. Action! Yeah, boy.